Pada Sabtu 4 November 2023, sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram. Pasalnya, dalam video tersebut memperlihatkan detik-detik kelompok Hamas berjuang mengusir musuh dengan menghancurkan kendaraan militer Israel. Dari jarak dekat, pejuang Hamas menembaki peralatan militer Israel selama pertempuran di kota Beit Hanun di utara jalur Gaza. Pejuang Hamas tanpa rasa takut terus meluncurkan rentetan peluru mematikannya ke titik target, dan akibatnya, seperti yang terlihat dalam rekaman, peralatan militer Israel secara bergantian meledak dahsyat hingga timbulkan kobaran api dan kepulan asap tebal. Imbas dari insiden ini, prajurit Hamas meyakini tak ada personel militer Israel yang selamat di dalam kendaraan militer tersebut. Sejak video ini viral, belum ada tanggapan apapun dari pihak Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.